Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini kita nak masak ayam belada, ayam sambal hijau. Kita ada ayam. Hari ini kita goreng lah, kita bawa garam dengan kunyit. Okey, bahan-bahan dia macam biasalah. Kita ada cabai hijau, ada tomato, ada bawang putih, bawang merah, ada halia sikit. Okay, bahan-bahan ni kita akan tumbuk lah. Kita tumbuk cabai dulu, cabai hijau ni. Agak-agak segenggam lah cabai hijau. Kita tumbuk dia sampai lumat lah. Bawang merah dalam 6-7 biji lah bawang merah. Kita tumbuk sampai lumat. Kita jangan lumat sangat, kita buat macam-macam ni dah. Kasap-kasap macam ni. Okey. Okey, serai ni kita akan ketuk lah. Kita akan ketuk. Ini kita potong-potong. Tepung garam, tepung serbuk kunyit. Kita nak goreng dah ayam ni. Kalau dah sebati lah. Lepas tu kita panaskan minyak. Angkatlah. Ayam yang kita dah goreng. Kita tumis cabai sedikit. Kita boleh masak lagi.
Gula sebanyak ini, sedikit je. Kita sepi. Kita tak buat asam lah, tak tomato ni dah masam lah. Sampai naik bau. Kita minyak sikit, kita beli ayam. Ini kita goreng tadi. Kita masak sambal hijau ni, dia kering, dia tak lekuk. Pada daun lima buruk tu dan asam berhubung dia lagi warna lah. Sambal ayam masak sambal hijau ataupun ayam belada masak dah. Resepi dia mudah je. Kita bagi resepi dia. Apa cuba nak? Memang sedap. Assalamualaikum. Jangan lupa nak subscribe, like, share and comment. Selamat mencuba.